ini saya kembali lagi ke desa Ngepring Tlogosari ya. Di sini ada hajatan horeg juga. Nah ini dia NGR Audio featuring Bor Audio. Ini battle sama Prewok ya. Prewok ada di bawah sana. Nah ini di bawah sini sudah banyak yang dagang. Kali ini saya kita ke Bor dulu atau ke NGR dulu ya. Itu truknya Bor warna oranye itu, Bor Audio dari Malang, Karangduren Malang ya. Nah ini soundnya, ini pasang berapa sub ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sub lur. Box atasnya ini yang punya Bor ya, TTS 18 in. Kemudian yang bawah punya NGR seperti biasa ini. Ini scoop. Box gue ya. Terus middle-nya bawah 1 2 3 4 bawah 16 ya. Metal ini. Ini ada di atas yang brewoknya dari bawah sana. Lalu ini di sini ruang operatornya. Ini kita lihat ACC-nya ada equalizer DBX. Lalu di situ ada crossover Esli. Yang atas sendiri itu line arrow. Nggak jelas, kita lihat gitu. Ke sebelah sini aja powernya. Powernya sampai slap loh. Bor Audio. Lalu ada V Audio Umbro dan juga Esli. Ya. Yang banyak peslapnya. Sama yang atas ini CA20 Umbro punya NGR. Oke. Kita lihat, nah ini stiker saya juga ada di sini, soalnya dulu pernah saya video juga ini NGR. Audio Logic lor, di LMSC Audio Logic prosesor ya, di Audio Logic line AR260. Sementara gensetnya masih belum datang, jadi kemungkinan nanti malam baru bunyi. NGR Audio sini ya. Prewoknya ada di bawah sana lur. Prewok ada di bawah sana. Jarak sekitar berapa meter ini ya? Sekitar 100 meter. Jaraknya sekitar 100 meter. Ayo kita menuju ke prewok. Oke, untuk tempat atau yang punya cat dari NGR ada di sini teropnya. Di belakang masjid, di depan masjid yang kemarin tempat hajatan horeknya JRC Audio yang 16 subwoofer itu ya. Ya ini soundnya ada di sini. Lalu kita sekarang menuju ke tempatnya Prewok Audio. Oke lur, sekarang kita menuju ke lokasinya Prewok Audio. Bisa ambil sing nyekel nunggu jajar ini. Yang kaya lor. Oke, pemanduku ini lor. Kan mana ini gak aku. Pemandu lokasi nih. Ya. Dan ini. Nah, sudah terlihat para pedagangnya. Nah, rame ini, sepanjang jalan ini rame pedagang ini. Oke lor, kita jalan-jalan dulu sini ya. Sepanjang jalan ini sekitar 100 meteran jarak antara Bor dan juga Prewok. Banyak pedagang di sini. Macam-macam, Mas. Nah, itu sudah kelihatan soundnya Prewok Audio 12 subwoofer. Full planar legendaris. Full planar Horeg RCF 21 in. Kali ini hajatan menyapa Nongko Jajar. Di
Yo, ramai juga para pedagangnya. Para pedagangnya ramai lur. Nah, itu sudah kelihatan. Ini kalau enggak hujan, kalau enggak hujan pemandangannya bagus itu di barat. Untuk sore ini di Brewok masih acara waliman. Sepertinya acara sunatan ini untuk di Brewok. Nah, ini tempat operatornya, kita lihat ke tempat operator dulu. Tempat operator di sini sama persis pakai mixer Allen Head dan juga DLMS RCF. Ini juga nggak ketinggalan. Cak Memet. Terus soundnya ada di sana. Kita lihat ke soundnya dulu. Ya. Nah, sini spot wae ya. 12 subwoofer lur. Itu Mas Pri ada di belakang sana. Mas Pri ada di belakang sound ya. Ini kemarin habis hajatan di rumahnya Mas Pri, di rumah orang tuanya Mas Pri di Blitar. Setelah dari Jabung, Singosari, Blitar, sekarang pindah ke Nongko Jajar. Setelah dari sini pindah lagi ke Jabung lagi insya Allah ya, kalau jadi terusan, nggak pulang, alias setelah pulang berangkat lagi. Yo, 12 subwoofer. Lightingnya sendiri ini 4 beam dan juga 6 parlet. Sementara linernya masih tetap pakai Esli, ada 8 box. Untuk truknya dari itu. Selur gantian jalan nih. Ini bawa dua truk juga. Ini di belakang sini truknya ngangkut genset sama power. Powernya juga masih tetap sama. Ini Facelab NX20.000 Esli Zoom. Terus Esli lagi. Ya yes, situ. Yang tengah-tengah ini Esli semua. Samping-sampingnya Facelab NX20.000 Pro. Genset juga sama. Ini truknya bawa dua. Satu yang di sini, satu yang di depan sana, yang punya acar. Itu beri ya. Ini yang punya acar ada di sana ya. Pintu masuk es ini ada di depan sana, cuma ini yang ada di belakang kayak gini. Dan sekali lagi ini didongkrak lagi karena jalannya juga menurun. Brewok audio. Orang nggak apa-apa, San. Kan ini kentekan aku, Mas, stikerku. Kentekan, dorong kau bareng nyetak aku. Laminannya di, anu kok wis mari sih. Kilo, Mas, agen, Mas. Sing kenapa bojone winane ya? Lek anu meni-meni tak nyetak sih aku. Ya masih acara waliman di sana, masih ceramah-ceramah yo. Jadi kita tunggu aja bunyinya nanti.
karena ini masih di terowongnya masih ceramah. Senyum ya. Terus wis rewok lupa rumah. Info. Info, Mbah. Siap. Selak udan. Foto selfie dewe-dewe kae. Foto selfie dewe-dewe. Opo? Gilong. Wah, sono. Kirur, nunggu acaranya Waliman selesai, baru langsung gas. Blar blar, pong pong, pong pong. Nah, untuk lokasi berikutnya ada di atasnya Desa Ngepring tadi ya. Di sini di Desa Ndukutan ada New Kreatif Jember. Nah, ini. Jadi ini dalam dua desa bertetanggaan. Lokasinya sangat berdekatan sekali, ada 3 jantan horek sekaligus barengan. Son Horek Blitar, Jember dan juga Nongko Cacar sendiri. Yang terakhir ini saya ada di lokasinya New Kreatif Jember. Ini truknya. Nah, ini truknya yo. Ini sudah 2 kali ke sini, ke Dukutan sini. Kemarin ada di bawah sana yang hajatan juga 2 hari, sekarang hajatan lagi di sini, di Dukutan sini. Ini pick up-nya. Itu sound-nya 12 subwoofer juga, Lur, sama seperti yang hajatan pertama kali kemarin. Untuk terop-nya sendiri ini juga masih mau dipasang atau masih ngerakit teropnya ini. Jadi soundnya juga sudah berdiri, sudah ditata. Tapi acaranya bukan hari ini, besok acaranya. Nah, New Kreatif Jember. Ada lagi sound Jember yang horek ini datang ke Nongko Cacar. Kita lihat dulu soundnya. Nah, ini dia New Kreatif Fox planarnya 18 in 12 subwoofer ya. Penataannya sama persis sama yang hajatan dulu di sini. Dengan 4 beam ini masih di bawah. Lalu yang tengah itu mid low-nya bawa 3. Mid high-nya bawa 10 ya. Ini reaching-nya nanti di katrol ini. Lighting-nya sampai ke atas sana. Dukutan ya, Dukutan Manggungan sama Ngepring selalu aja ada hajatan horek. Yuk, planar RJF, speaker RJF dibalik, beamnya seperti ini, beam 230 ada 4. Yang punya cat ada di sini masih masang terop.
power-powernya ini juga ngeri ini. Umbro tapi umbro sangar. Kita lihat sini, kita intip. Itu ya. NC 700, sama yang hitam-hitam itu umbro, itu yang hitam itu powernya. Yang merah ini juga umbro. Yang atas tag sama kayak yang hajatan kemarin di bawah. Mantap. Nah, ini mau dikatrol. Mau dinaikkan anunya, legging-nya. Ternyata diambil lur, nggak jadi dinaikkan. Yo, diamankan. Ternyata diambil, diamankan. Nggak jadi naik. Oke. Komet. Belum di-loss ini lur.